pohon mahoni, pohon randu terkena longsor jadinya tumbang. Bukan rindu sembarang rindu, ini sayang tiada terbilang. Ikan cucut, ikan hiu, you are so cute, I love you. Nah kan, apa sobat maniaku? Aku bisa pantun kan? Pantun bukan sembarang pantun. Pantun khusus buat lovebirdku semua. Apa kabar lovebirdku semua? Hari ini kita harus mengawali hari dengan mood yang bahagia agar cinta, sayangnya, dan bahagianya tertular. Oke guys, hari ini Jasmine mau bercerita tentang kisah cinta yang memiliki perbedaan yang unik. Biasanya kalau pasangan cowok yang tinggi itu biasa lah ya. Tapi kalau kebalikannya gimana? Nah, penasaran kan? Pengen tahu ceritanya? Ini aku ceritain. Ya ada yang bilang cinta itu hadir pada orang yang sempurna saja. Eits, tunggu dulu. Tapi ada juga loh keberuntungan cinta yang hadir pada seseorang yang tidak memiliki kesempurnaan dalam fisik seperti tinggi badan. Ya hidup itu harus saling mengisi. Seperti pasangan muda dan romantis yang terkenal di Vietnam ini. Mengapa mereka begitu terkenal? Ya salah satunya karena mereka artis di negeri itu. Tapi yang paling uniknya adalah kisah cinta mereka. Ya Le Tan Hao adalah gadis cantik, tinggi semampai yang berprofesi sebagai seorang model. Gadis berusia 20 tahun ini punya paras yang menawan dan tubuh indah yang diingini semua wanita. Namun itu tidak membuatnya terlalu sombong untuk menolak perasaan seorang pemuda bernama Heidi Tran. Ya Heidi Tran ini bahkan punya tinggi yang hanya setinggi pinggangnya. Wow, pasti menggemaskan ya pasangannya. Mereka adalah sepasang kekasih yang saling jatuh cinta satu sama lain. Saling mengisi satu sama lain. Sekali lagi, kepribadian yang memenangkan hati seorang wanita bukan sekedar penampilan. Bahkan ketika mereka berdua sedang berpose bersama, pasangan ini tetap kelihatan cute dan romantis. Keduanya sering berbagi foto romantis mereka di sosial media dan pose-pose mereka membuat banyak orang yang iri. Ada yang mengatakan bahwa keduanya ini adalah pasangan yang menemukan cinta sejati dan ada pula yang menyatakan kontra. Namun apapun yang terjadi, keduanya tetap saling mesra satu sama lain. Ya pro kontra itu wajar ya sayang, apalagi salah satu dari mereka merupakan model ternama di kota itu. Pastinya ada yang mendukung dan ada pula yang kontra. Tapi apapun itu, mereka lah yang berhak untuk menentukan karena mereka yang menjalani. Apalagi karena cinta dan sayang. Tidak satupun yang berhak menentangnya ya. Kalau kamu gimana guys? Komen di bawah ya, di posisi yang menentang atau mendukung. Menghabiskan malam bersama-sama menatap bulan dan gemintang. Bukan para hal utama, melainkan sayang yang tak terbilang. Oke, saya Jasmine. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa nonton videonya sampai habis ya. Kasih tahu ke teman-teman dan kerabat teman-temanmu juga yang jatuh cinta. Saya Jasmine. Bye.